Kau tahu di mana petanya? Aku juga tidak pernah mendengar tentang peta itu. Ada yang mengatakan kalau peta itu bisa menunjukkan tempat penyimpanan harta yang terpendam. Sampai saat ini masih banyak yang berburu peta itu untuk harta yang terpendam. Harta itu peninggalan suku-suku yang tertindas untuk memberontak pada pemimpinnya. Arati tidak ada di dalam. Apa? Gawat. Ini gawat. Berarti Arati tertinggal di padang pasir itu. Apa itu artinya? Kita harus kembali ke sana untuk menjemput Arati. Apa? Ular! Tolong! 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 Betty Zoo dan lonceng emas. Oh, Arati memang selalu membuat masalah. Lihat saja nanti kalau bertemu akan kupukul dia. Ah, sudahlah. Kalian juga sama sering membuat kekacauan. Kalian sama. Bau sekali. Maaf ya. Apa? Itu artinya kita akan kembali ke sana? Tentu saja kita akan kembali ke sana. Apa kau takut mati? Apa kau tidak tahu kalau di sana banyak binatang yang buas dan besar? Kami tidak akan pernah meninggalkan teman kami. Jika tidak, kau tidak akan ada di sini. Iya, tapi... Aku mau lihat kau disantap binatang buas itu. Itu artinya aku bisa menggunakan alatku ini. Memangnya apa hebatnya alatmu itu? Sebelum kau menggunakannya, kau akan disantap binatang itu. Kenapa ayam itu menggangguku ya? Apa baunya? Gara-gara dia, aku tidak tahu sekarang aku berada di mana. Celaka! Kalau Betty Zoo sudah mengambil harta itu, dia akan berada di kapal dan menuju rumahnya Buff. Arati orang yang kuat, Arati orang yang hebat. Arati orang yang tidak terkalahkan, apapun yang menghalangi Arati akan Arati singkirkan. Lihat saja. Aduh. Ya ampun, kenapa hidupku penuh kesialan ya? Oh astaga, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Ayolah Arati, kau adalah orang yang hebat. Semua tahu itu. Jadi siapapun yang berani menghalangiku mengambil harta karun itu akan aku singkirkan. Lihat saja kekuatan Arati yang sesungguhnya. Tapi sebagai makhluk yang hebat dan kuat, aku harus selalu menjaga penampilanku agar keren. Mulai sekarang cepat. Ayo Arati. Aku tidak terkalahkan. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Aku tidak terkalahkan. Ya, aduh. Tolong! Aduh, tolong aku! Tolong! Baiklah, aku akan mencari Maroi, Ararti, dan sisanya, dan kalian... Lalu kami? Kejutan! Kalian tidak tahu, kalian berada dalam masalah yang besar. Bagaimana dengan aku? Apa kau akan pergi tanpaku? Kau dan yang lainnya berjaga dekat kapal karena kemungkinan akan ada petunjuk keberadaan Arati. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi saat ini. Lihat saja apa yang akan kulakukan pada mereka. Aku akan menghabisi mereka satu persatu dan aku akan mendapatkan peta itu. Dan aku akan menguasai harta itu sepenuhnya. Apa itu? Maaf. Kalau aku sedang panik, aku selalu seperti itu. Kenapa kebiasaan burukmu tidak kau hilangkan? Kau selalu buat kekacauan. Sekarang, salah satu dari kalian akan mengambil tanggung jawab atas camp. Ini satu keuntungan mereka tidak akur. Aku akan memanfaatkan keadaan ini. Arati pasti ada di sekitar sini. Ya, aku yakin sekali. Kau tenang saja. Kami akan selalu membantumu. Jadi kau tenang saja.
Iya, aku tahu. Kalian semuanya teman terbaikku. Tapi yang kita hadapi bukan musuh yang lemah. Aku takut kalau kita akan kalah. Apa maksudmu? Kau tidak tahu, akan kujelaskan, ya. Kalau kau sampai di tempat perkemahan Bul, Sanus akan menunggu bersenjata gigi. Itu saja? Ya, itu saja. Kau ini, kenapa kebiasaan burukmu tidak dapat kau hilangkan? Ya ampun, kenapa ada ular di tempat seperti ini? Aku takut sekali. Dengar, saat ini aku yang bertanggung jawab di camp ini. Enak saja, yang bertanggung jawab di camp ini adalah aku. Acik. Mulai sekarang kita tanggung jawab bersama. Baiklah, aku setuju denganmu. Kita harus bersatu. Dan apapun yang datang kemari, kita hadapi. Itu yang aku suka, semangat yang besar. Acik. Hei, kenapa wajahmu ketakutan seperti itu? Iya, kenapa seperti itu? Ah, acing! Acing! Akhirnya aku dapat menghindar dari ayam jelek itu. Pernahkah kau melihat bahwa aku lebih cepat dan lebih kuat dari dia? Dan lebih berani tentunya. Aduh, apa ini? Ternyata cuma laba-laba kecil ya. Setidaknya satu hal yang jelas, akulah yang bisa mengalahkan diriku sendiri. Aku dan orang lain. Laba-laba kecil, kau tidak tahu dengan siapa kau bermain. Laba-laba kecil, kau tidak tahu siapa aku. Dengar ya. Sekarang, aku akan memberitahumu Arati besar, Arati tampan, Arati berani yang tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Kenapa kau tertawa? Akan kuhancurkan kau. Tunggu. Aku. Tolong! Baiklah, ular kecil. Aku akan memukulmu. Lihat, Maroi. Ternyata sifat burukmu berguna juga di saat yang tepat. Ya, sebaiknya kita lari saja. Dan sekarang sebaiknya kita lari. Maroi, cepat. Ayo. Cepat, Maroi. Kita masuk ke gua itu. Ya. Maaf, ular jelek. Apa yang bisa kau lakukan sekarang, Bagus, Petizu. Sekarang ular ini tahu siapa yang sekarang dihadapi. Be-
Betty Swiss. Betty Swiss, apakah kau baik-baik saja? Acing! Hei, aku ini temanmu. Acing! Bukan aku teman. Kau tidak apa-apa, kan? Acing! Apa kau baik-baik iya, saja? Iya, aku tidak apa-apa. Aku pikir kau dibawa oleh monster jelek itu. Oh, Emeo kecilku. Emeo kecilku, sayangku. Sayangku. Oh, sayangku. Iya, dia telah meninggalkan kita dengan cepat. Hah? Apa? Apa yang kau katakan? Dia masih hidup. Kita harus menyelamatkannya. Baik. Aci. Ayo. Tapi bagaimana kita menemukannya? Siapkan alat yang kita miliki. Dan aku akan memakai mesin pencari. Ayo. Sekarang? Iya. Tapi bukankah lebih baik menunggu sampai Betty Zoo dan Marai kembali? Jika kau ingin tinggal menunggu yang lain, aku akan tetap pergi sendiri. Hei, aku di sini sendirian. Apakah jelas siapa bos di sini? Tunggu, aku akan ikut denganmu. Kau tidak tahu ya aku ahlinya dalam mencari orang. Ini hari sialku, punya alergi luar ruangan seperti ini sangat menyiksa aku. Acing! Maaf, aku tidak bermaksud menyakiti anakku. Apa kalian benar-benar tidak mau memaafkanku? Ya sudahlah. Sekarang aku mau lihat apa yang bisa kalian lakukan dari situ, ha? Ayo tangkap aku kalau bisa. Apa kalian sudah menyerah? Tunggu. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Tolong! Bangun anak kecil. Mau apa? Mau apa? Saat inilah kau yang aku perlukan. Nah. Aku akan perlihatkan pertunjukan sedikit untukmu. Ramuan cacing. Ramuan kutu. Dan kumbang. Dan sekarang aku akan mencampurkannya. Ini akan menjadi ramuan yang spektakuler. Menggali, aku akan terus menggali dan menemukan ramuan itu. Tidak, di mana ramuanku? Di mana ramuanku? Ramuan. Apa aku terlihat bodoh di depanmu? Lubang di sini dan lubang di sini. Di mana lagi? Dan seterusnya, di sini, di sana, di sini. Dan tik tak. Dan jarum jam itu melambaikan tangannya sepertiku saat ini. Dan waktu berlalu. Dadah, pergi 10 tahun. Mamu, selamat tinggal. Dan aku akan menghilang di gurun yang menjijikan ini. Aku akan menguasai semuanya. Cacing, tambah tikus, tambah laba-laba, dan tambah kecoa, dan jadilah Sanu. Aku perlu otak, sebuah Sanu dan otak dari seekor sapi jantan muda seperti kau. Ya. Jadi aku akan melakukannya. Ini akan membuat Sanu cerdas, dan aku akan menunjukkan di mana mereka harus menggali. Aku akan mencoba untuk menempatkan otak dari burung unta pada Sanu, tapi tidak berhasil. Semua orang tahu bahwa burung unta tidak taat. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi kau berbeda. Kau taat, itu sesuatu hal yang bagus.
aku sedang membuat lagu. Apa kau mau mendengarkannya? Sebentar ya. Bulu kuda surai. Tilin-tilin, bunyi lonceng emas. Tilin-tilin, bulu kuda surai, hidup emas. Tilin-tilin, bulu kuda surai. Tilin-tilin-tilin, yang adalah raja bulu kuda surai. Tilin-tilin, mamu adalah raja. Ya, ayo cepat, Maroy. Baiklah. Sekarang tunjukkan bokongmu dan keluarkan suaranya. Ayo. Aku datang. Berhenti. Sepertinya tidak terlalu dalam. Maksudmu, apa kita harus turun ke sana? Tidak, Maroy. Itu kalau kita mencobanya. Lalat yang malang. Sekarang kau akan menjadi makan siangku. Ayolah, apa kau tidak bisa melakukan sesuatu? Ya ampun, rasanya tidak. Kekuatan bersinku telah habis. Lihat itu, kawan. Ada air di sana. Ada air. Baguslah, aku akan berenang. Berenang? Di mana airnya? Air. Aku datang. Air. Air. Aku berenang. Betty Swiss. Aku berenang. Aku pikir kau berhalusinasi. Hari hampir sore. Ini gawat. Aku berenang. Betty Swiss, apa otakmu sudah terganggu? Ya ampun, ternyata ini hanya setumpuk pasir, jadi aku berhayal. Benar. Di padang gurun, hal ini terjadi. Kau harus menjaga kesadaranmu. Aku ini sangat profesional. Seperti aku, orang yang pintar ini contohnya. Terserah, kau mau bicara apa? Seorang arkeolog yang baik, yang bisa mendeteksi halusinasi. Seperti aku ini contohnya. Apa itu? Di sana ada istana. Istana? Ayo kita ke sana. Pasti ada air minum di sana. Benar. Apakah itu nyata atau otakku mulai terganggu juga ya? Apa kau melihatnya juga? Itu nyata. Ya, baiklah. Aku kira begitu. Ayo kita ke sana. Kita di mana? Bangun. Di mana kita? Betty Swiss. Aku seperti mendengar suaranya Emeo. Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal. Betty Swiss. Aku seperti mendengar suara Emeo memanggilku. Iya, aku juga. Aku mendengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana. Terbangun dan aku mengantuk. Hei, apa yang kau katakan? Kenapa aku diikat di sini? Hei, lepaskan aku dari ikatan ini. Kau sudah membangunkanku dari tidurku. Dengar, kau sudah membangunkanku dari tidurku. Itu sesuatu yang tidak sopan. Berani sekali kau. Siapa kau dan kenapa kau mengikatku di sini? Lepaskan aku dari ikatan ini. Udah sih. Ayo cepat lepaskan. Ikat? Ikat. Fungsinya memang untuk mengikat. Jangan banyak alasan. Dasar penjahat gadungan, kau tidak punya hati. Sudah diam. Kau lupa bahwa kau sudah menyelamatkan hidup Sanusku. Mengerti? Kau sudah menyelamatkan Sanusku. Dan berjalan dengan tegang. Porky.
Dan jangan sekali-sekali kau sombong terhadapku, karena kau adalah tahananku. Ikuti perintahku. Hei, kau jangan sombong dulu. Ini belum berakhir. Apa? Kalian berdua harus tahu. Aku adalah mamu yang baik hati. Mamu? Selamat tinggal. Cari cara supaya kita bisa lepas dari ikatan ini. Tolong aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu aku buat apa lagi. Ikatan ini terlalu kuat. Aku tidak sanggup untuk membukanya. Apa kau sudah gila? Tidak, tidak. Hanya orang gila yang ke padang pasir sendirian tanpa air. Emiu, aku juga butuh air. Apa? Kau butuh air? Akan ku sediakan. Air, ada yang butuh air. Ada yang butuh air. Ada yang butuh air. Aku akan siapkan. Kenapa kau bersikap seperti itu? Kami memang butuh air. Air, di mana air? Ayo datang, air, di mana kah? Apa yang dia katakan seperti orang gila? Apakah dia benar-benar sudah tidak sadar? Asyuk. Kau seperti orang gila berbuat seperti itu. Asyuk. Sekarang katakan sebenarnya, untuk apa kalian datang ke gurun pasir ini? Pasti ada yang kalian cari. Kalian tahu di sini tidak ada apa-apa. Aku yakin kalian pasti menyimpan suatu rahasia yang tidak kalian katakan padaku. Kalian harus bilang padaku rahasia apa yang kalian simpan. Tilin-tilin. Hidup itu indah kalau kalian dalam perintahku. Kalian jangan macam-macam denganku. Hidup itu indah dalam perintahku. Tilin-tilin, hidup itu indah dalam perintahku. Tilin-tilin, hahaha. Apa yang terjadi ya? Kenapa kepalaku pusing sekali ya? Aduh. Pusing. Pusing dan terjatuh. Maroy, kira-kira kita sudah aman belum ya? Ya, semoga saja. Yang penting kita harus hati-hati, ya. Apa itu? Baiklah, kalau begitu kita ke sana. Iya. Hei, kemana perginya? Datanglah kepadaku, aku menunggu kalian. Datanglah! Oh ya, Maroy, kira-kira itu kan cerita yang panjang. Ya, memang benar. Tapi aku juga bercerita berdasarkan yang aku tahu. Harta karun di mana-mana dan juga emas di mana-mana. Kau dengar suara itu? Ya, aku dengar. Tapi kenapa? Bukan apa-apa. Aku takut sekali. Itu tikus-tikus terbang. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo, cepat lari. Ayo. Rumput apa banyak. Aduh. Ya ampun, jalannya buntu. Kita harus menemukan jalan keluar dari sini. Iya, tunggu sebentar. Acing. Dari tadi kau cuma bersin terus. Pikirkan bagaimana caranya. Sepertinya Sanus tahu bagaimana caranya. Hei, kau juga jangan ribut. Diamlah. Kalau aku bisa menangkapmu, aku akan menghancurkanmu. Dia tidak sadar. Dia di bawah perintah kamu. Acing. Baik-baik saja. Keterlaluan. Kalau aku bisa bebas, aku akan menangkapmu. Aduh, kepalaku sakit. Emeu, Emeu.
Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Betty Swiss. Aku akan memasak di panci dan kau akan kumakan dengan kentang. Iya, tentu saja. Lalu aku akan memakanmu bersama dengan minuman coklat panas dan kutambahkan dengan sedikit gula. Tidak, Haji. Aku pikir dia memiliki ide yang baik. Ide bagus? Dia hampir saja mencelakakan Emeu. Sebenarnya dia tidak bermaksud untuk mencelakakan kita, Emeu. Cepat ambil kunci dan keluar dari situ. Itu kuncinya. Aku bebas. Kau berhasil. Sekarang buka ikatan kami. Oh, syukurlah. Wah, astaga. Makhluk-makhluk kecil adalah Sanus di mana kita berbicara dengan Maro, ya? Apakah seorang prajurit bekerja pada Betisu tidak ditangkap sama sekali, ya? Mawawa, sistem apa yang menerangi gua ini, ya? Terang sekali. Sebelum aku mencari tahu soal pembangkit listrik itu, sebaiknya aku pikirkan baik-baik dulu di sini. Aku rasa ini tempat yang cocok untuk berpikir. Iya benar. Aku sudah siap untuk memikirkannya. Aku yakin aku akan tahu. Nah, sebaiknya aku tidur dulu. Aduh. Aku memimpikan teman-temanku. Yang benar saja. Sudah lama aku tidak bertemu dengan mereka, ya. Aku merindukan mereka semua. Aduh, tidur lagi, ya. Ini padaku. Lihat saja pembalasanku. Shh, Betisu. Kau di mana? Shh, Betisu. Ini aku, tenang saja. Jalannya ada di atas. Lalu bagaimana kita bisa ke sana? Kita harus mencari jalan keluar lain. Ayo. Lihat. Sepertinya ada petunjuk di sini. Ini adalah gambar yang sama pada peta yang kita teliti. Kamu harus tahu itu. Coba lampunya. Oh, ini rupanya kisah lonceng emas. Menurut legenda, dulu ada seekor naga yang ganas sering menyerang manusia. Apa artinya? Aku benar-benar tidak mengerti. Menurut legenda, kisah lonceng emas itu, sapi Sangadu menemukan lonceng emas untuk menangkal monster yang ada di sana. Oh, jadi begitu. Jadi ini adalah kisah tentang lonceng emas, ya? Ya, kukira begitu. Sekarang kau perhatikan baik-baik gambar ini. Ini sapi-sapi Sangadu. Dan ada juga sapi Sangadu yang menjadi zombie. Wah, ini menarik sekali. Ya, selain menjadi monster sekitar Sangadis juga terhipnotis seperti zombie, akhirnya dia menyadari bahwa sapi jahat suku Sadis mencuri bel dan ingin menguasai seluruh rakyat. Dan dia juga ingin membangun kerajaan yang sangat besar. Dan untuk itulah, alat di sini digunakan. Jangan menyentuhnya dengan api. Aduh, nah sekarang dia benar-benar terbang, kan? Ayo, Maroi, lanjutkan ceritamu. Aku ingin mendengarkannya. Seperti yang kukatakan, dia ingin membangun kerajaan yang sangat besar dan merobohkan pohon-pohon hutan. Karena itulah,
Ia membutuhkan kayu-kayu yang sangat banyak untuk melaksanakan proyek mereka. Wah, mengerikan sekali. Tapi bukan hanya itu saja, Betty Zoo. Di sini juga ada gambar Sphinx. Nah, kau lihat, di sini saat menghadapi Sphinx ditemukan di gua ini. Ini. Menurutku, wajah Sphinx itu sangat menakutkan. Ya, benar sekali. Sang Hades banyak yang tewas dalam tulisan karya-karya yang di sini. Yang itu apa? Seorang anak muda berani mengambil bel dan menaruhnya dalam kotak ajaib. Apa, bel? Ya, benar sekali. Ternyata bohong. Ternyata yang ada di dalam kotak bukan bel, tapi tas yang berbentuk seperti lonceng. Seperti yang ada di gambar seperti ini. Seperti lonceng? Ya, peta itu benar. Ternyata kita diberitahu di mana kau, bel. Ya. Jadi, di dalamnya ada rahasia. Ya, benar, Betty Ju. Ternyata di sini ada jalan. Ada jalan? Kau tidak berguna. Kau tidak berhasil menemukan. Selamat siang semuanya. Apa itu lubang yang baru saja ditemukan? Laporan bos, ada penyelundup yang mengacau untuk memata-matai. Apa? Bagaimana? Aku tidak mengerti. Apa maksudnya? Menggali dan melihat-lihat. Kemudian laporkan padaku apa yang kalian sudah temukan. Kerjakan, cepat. Mata. Mengapa mata? Kau mengerti apa yang ku maksud? Kau mengerti apa yang ku bicarakan? Kau? Untungnya jalan untuk harta karun sudah ada di dalam otakku. Jadi tidak akan pernah kalian menemukannya. Jangan pernah. Sebenarnya siapa kau? Apa kau tidak punya mata? Tidak punya otak? Pemalas? Ketika kau datang ke sini, kau pikir kau bisa mendapatkan harta karun itu? Tidak akan bisa. Karena itu milikku, ada di otakku. Itulah sebabnya. Cepat sekali harta karun itu. Ayo bekerja, tunggu apa lagi? Aku tidak mau buang-buang waktu untuk hal ini. Kalau kau tidak mau melakukannya, berarti kau adalah seorang pemberontak dan siap-siap untuk melaksanakan hukuman dariku. Sekarang, angkat senjata kalian, kumpulkan skop dan cangkul. Lakukan tugasmu. Ayo cepat lakukan atau kalian akan menjalani hukuman. Ayo bekerja semua. Angkat skop dan cangkul. Ayo lakukan. Revolusi! Suara apa itu ya? Wah, aku pikir aku sedang tidur tadi. Siapa makhluk aneh itu ya yang membicarakan soal revolusi? Ada-ada saja. Tidak lama lagi, aku akan menciptakan generasi baru Super Thanos. Apa yang dia katakan? Yang benar saja. Super Thanos yang tiada tandingannya. Aku rasa dia sudah tidak waras. Sebentar lagi, aku akan menguasai dunia ini. Ya, ini lubangnya. Sanu telah membawa kita ke kambul. Hancing. Hei, lihat. Itu papan petunjuknya. Apa kau tidak percaya apa yang kukatakan? Apa kau yakin Betty Sue dan Arati ada di sini? Aku juga tidak tahu kalau mereka ada di sini atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita kembali ke kepala saja. Emiu! Tunggu. Apa yang akan kau lakukan dengan papan petunjuk itu? Tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ini seperti di sirkus dengan hal-hal gila yang mereka lakukan. Sangat menyebalkan. Akhirnya mereka pergi juga. Gambar itu harus kudapatkan lagi. Peta harta karun yang luar biasa itu. Aku akan mencarinya sekarang. Tentu saja aku akan mendapatkan harta karun itu. Tapi bagaimana kalau aku menghilangkannya lagi ya? Aku tahu. Aku harus melakukan hal gila dan berangkat sekarang. Yeah. Ayo revolusi, revolusi. Wuhu! Revolusi, revolusi. Wuhu! Maroy, apa yang terjadi di sini? Entahlah. Tapi
Tapi aku mendengar suara. Ya, suaranya di sini. Aku juga mendengar sesuatu di sini. Ayo, kita cari suaranya dan temukan sebelum kita terancam. Aku yakin, Betty Zoo, pasti ada sesuatu di dalam gua ini. Aku yakin pasti ada. Lihat, bukankah itu kotak loncengnya? Iya. Ayo kita cek. Tapi Betty Zoo, kurasa kotak itu kosong. Iya kan? Bukankah terakhir kali itu penuh dengan emas ya, Maroy? Baiklah, mari kita selidiki siapa yang berani mendahului kita. Apa kau pikir ada yang datang sebelum kita? Iya, yakin. Pasti ada yang mendahului kita. Kau takut ya? Jangan cemas. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Ada kemungkinan bahwa bagian dalam sphinx penuh dengan perangkap. Jadi kita harus hati-hati. Ini gua di dalamnya sangat menakjubkan. Itu Betty Zoo! Betty Zoo! Kalian tidak lihat? Itu Betty Zoo! Iya, itu sepertinya Betty Zoo. Kita akan datang kemari setelah dia. Hei, tunggu dulu. Tempat ini kosong. Tidak ada siapa-siapa di sini. Acing! Baiklah, ayo kita pergi. Tapi jalanlah setelah aku. Kau jangan sok jadi bos ya. Iya, selalu menyimpan beberapa arkeologi menemukan kejutan yang tidak menyenangkan. Tapi tetap jangan kau menjalankan resiko tanpa aku. Aku sangat amat profesional. Acing! Coba kulihat seberapa kuat tenaga yang kau miliki ya. Bagaimana rasanya kau bisa menikmatinya? Makanya gunakan otakmu. Yang terpenting di sini adalah menggunakan akal sehat, bukan tenaga. Satu, dua. Satu, dua. Ding, 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 ding. Aku sang juaranya. Meskipun tenagaku kecil, tapi aku berkuasa. Karena aku menggunakan otakku. Dengan otak, aku bisa menguasai dan mengendalikan dunia ini. Dengan kekuasaan. Tapi sayang, kau tidak terlalu pintar. Kau hanya bisa menjalankan perintah dariku. Itulah kenapa kau bisa berada di sini. Karena kau idiot dan tidak bisa menggunakan otakmu. Di depan ada jalan keluar. Tapi aku tidak berpikir ini jalan keluar. Pasti ada jalan lain. Membingungkan. Di sini ada banyak jalan. Jalan mana yang harus kita ambil? Biarkan aku berpikir dulu ya. Aku bingung. Masing-masing pintu tandanya berbeda. Pasir, angin, air, dan batu. Sebenarnya di mana kita sekarang ini? Tenang, biar aku berpikir dulu. Nanti kalau aku tenang, aku bisa menemukan jalan keluarnya, ya. Tinggal berikan aku waktu, pasti ada jalan keluarnya. Apa ya? Apa yang paling penting untuk hidup di padang pasir? Apakah air? Suara apa itu? Ayo Arati, kau harus waspada dan lebih berhati-hati lagi. Astaga, aduh, aku pikir aku sudah masuk ke terowongan yang salah. Apa lagi ini? Aku rasa tempat ini benar-benar ingin membunuhku. Tolong, aku terjebak, tidak bisa bernafas. Aku bisa mati di sini. Tolong, 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 tolong. Oh, ternyata di sini ada jalan. Percuma saja, aku tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Maafkan aku, teman-teman. Teman-teman, di mana kalian?
Aku akan mati di sini tanpa teman-temanku. Ya ampun, apa yang terjadi? Kok tidak apa-apa? Batu itu tiba-tiba bergerak sendiri dan mengenai kepalaku. Apa kau serius? Kau lihat itu. Aku tidak bohong. Tidak mungkin. Sepertinya kau mulai berhalusinasi. Ya sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Apa kau tidak melihatnya? Lihat apa? Lihat kau jatuh. Jangan bicara seperti itu, aku adalah ahlinya. Ahlinya? Apa otakmu mulai rusak, tuan yang ahli? Kenapa kau sama sekali tidak percaya di sini banyak jebakannya? Kita harus pergi dari sini. Acing! Sepertinya tuan yang ahli dalam kesulitan dalam keahliannya. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Toeng, toeng. Kangguru akan mulai melompat. Toeng, toeng. Toeng, toeng. Begitulah caranya. Begitulah caranya. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Kalau tidak kita bisa tertinggal. Apa kalian semua mau mati di tempat seperti ini? Apakah aku akan mati di tempat seperti ini? Teman-teman, mereka tidak akan mendengarku ya. Ada apa lagi tuan yang ahli? Kau. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dan buka mata lebar-lebar. Aku tidak mau kena batu lagi. Sepertinya otakku agak terganggu, tuan ahli. Sudahlah, kalian juga harus lebih berhati-hati. Ya ampun. Sudahlah, aku tidak tahan dengan semua ini. Apa kalian masih tidak percaya? Sepertinya aku mulai percaya. Iya, sekarang aku percaya. Sekarang kalian lihat sendiri kan batu itu bergerak? Arati selalu saja membuat masalah. Dia selalu menyusahkan kita. Sudahlah, yang penting kita harus sampai di sana lebih dulu. Hei! Cepat tolong aku, Betisu. Sepertinya lumpur ini mau menenggelamkanku. Hidupku berakhir. Marai! 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 Kenapa lama sekali? Rumput itu hampir membunuhku. Untung saja aku melihat lalat-lalatmu. Kau tidak apa-apa kan? Aku tahu kalau aku diberikan seperti ini akan selalu diberi keberuntungan setiap dalam masalah. Marai, kau masih bisa bercanda. Sekarang bagaimana kita melewatinya? Baiklah, tunggu sebentar ya. Begitulah cara melewatinya, Marai. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, aku ulangi sekali lagi ya. Iya. Hei, lihat, ada kepala monster. Pergi monster jelek, pergi. Betisui, sepertinya dia bukan monster. Betisui, ini aku temanmu. Arati? Benar, syukurlah kalian datang. Sepertinya tempat ini mau membunuhku. Tolonglah. Aku tidak sanggup lagi. Sudahlah Arati, aku akan segera mengeluarkanmu. Hmm.
Baiklah, teman-teman. Aku berterima kasih pada kalian semua, ya. Sama-sama. Dengarlah, tanpa kalian, mungkin aku akan mati di dalam sana. Sekali lagi, terima kasih ya, teman-teman. Ya ampun, kenapa nangis sekencang ini dalam terowongan? Sepertinya kita harus cepat-cepat keluar dari terowongan ini. Apa kalian ada ide untuk keluar dari sini? Kalau tidak, kita akan terbunuh. Arati, cepat lakukan sesuatu. Kau yang paling kuat di antara kami. Kau bisa berjalan melawan angin itu. Iya. Oh, akhirnya kita bisa melewati lumpur hisap itu. Ya ampun, apa ini tempatnya? Ya, sepertinya begitu. Sekarang kita tinggal mencari cowbell-nya dan pergi dari sini. Maroy, kau tahu arti gambar-gambar ini? Yang tertulis di sini, kalau kalian melakukan bersama-sama, maka akan menjadi sesuatu kekuatan dan bisa membuka pintunya. Betty Sue, sekarang kenapa kita tidak melakukannya bersama? Dengan senang hati, kenapa tidak? Nah, kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Ayo, mari kita lakukan bersama. Oh, Betty Sue, aku menyayangimu. Aku juga menyayangimu. Ayo kita lakukan. Ya, kau benar. Kau benar. Ayo kita ambil cowbell-nya dan pergi dari sini. Di sini tertulis kalau melakukan bersama tekan bagian tengahnya. Tapi aku bingung bagaimana cara menekannya ya. Apa kau tahu bagaimana cara melakukannya? Kau bilang kan harus lakukan bersama-sama dan menekan bagian tengah, tapi arti dan yang lainnya belum sampai juga. Ah, aku tidak mau. Nanti Arati akan berbuat curang lagi padaku. Baiklah, kalau begitu kita lakukan berdua. Mungkin akan terjadi sesuatu. Bagaimana? Ayo, Betty Sue. Lebih semangat lagi. Lebih kuat, ayo. Betty Sue. Teman-teman, kalian lama sekali. Tadi kami ada sedikit halangan. Arati, aku senang kau baik-baik saja. Betty Sue. Beruntung aku bertemu kalian, teman-temanku. Oh, lihat pintunya terbuka sendiri. Karena kebersamaan kita dan kesetiaan persahabatan kita. Kalian mengerti? Iya, kau benar. Persahabatan dan kesetia kawanan akan mengalahkan segala halangan dan rintangan yang ada di depan kita. Bagus sekali. Hei, ayolah kita harus cepat. Kalau tidak, Mamu akan menemukan kita. Mamu? Bukankah dia rekan kerjamu, Maroy? Ya, itu dulu. Sekarang kenapa? Tidak. Anjing. Jadi kenapa bisa seperti itu? Pada saat kami mengerjakan penelitian, kami berbeda pendapat. Kenapa kau tidak setuju? Karena membuat monster itu dilarang. Itu ilegal. Jadi kau menolak dengan penawaranku? Kau tidak akan rugi, kan? Museum ini tidak akan menawarkan uang. Yang harus kau lakukan hanya membawa darah binatang punah. Selebihnya, biar aku yang mengerjakannya. Aku tidak mau. Kita akan menjadi terkenal. Kau dan aku. Arkeologi dan sains. Kita akan kaya raya. Aku tidak mau keluar dari sini. Ketika aku mendapatkan kekuasaan dengan percobaanku, aku akan menghancurkanmu. Lihat saja. Untuk kau dan semua orang yang menolak bekerja sama denganku. Aku akan membalas atas penolakan penawaran yang kuberikan pada kalian. Akan kubalas. Nah, sejak saat itulah aku tidak tahu sekarang dia menghilang. Tapi aku suka dengan eksperimennya. Itu sangat keren, Maroy. Tapi kalau Mamu mendapatkan cowbell itu lebih dulu, semuanya akan berakhir. Cepat! Cepat lakukan! Ambil cowbell itu! Cepat! Apa kau tidak patuh pada perintahku? Ambil cowbell itu! Ambil cepat! Ambil! Awas! Kenapa makhluk jelek itu masih hidup? Aku harus mengambil cowbell sebelum skirnil itu!
Satu, dua, tiga. Ya, aku mendapatkannya. Kobel ini milikku. Aneh sekali, kenapa mudah sekali mendapatkannya ya? Apa ini tidak ada gunanya ya? Ini menyebalkan. Berikan saja padaku kalau kau tidak bisa menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Apa dibunyikan seperti ini? Hei, jangan. Maksudku, tempat ini akan runtuh jika kau buat suara dari kobel itu. Ya, maksudku apa, kakek tua? Jika kau membunyikannya di sini, semua akan runtuh dan kita akan terkubur di sini. Tidak ada yang selamat. Apa kau bercanda? Cepat kau pergi dan rebut lonceng itu, ayo. Apa-apaan ini? Wow. Ayo cepat, bawa kemari benda itu. Mereka sudah datang. Ini gawat. Kemana benda itu ya? Teman-teman, tolong aku. Sepertinya Rati bertarung lagi. Cepat rebut kobel itu. Aku dapat. Betizu! Kau hebat, Betizu! Milikku! Aku memilikinya! Maaf, aku sedang gugup. Pergilah lalat pengganggu. Berhentilah. Tiling. Semuanya patuh padaku. Dengan kobel ini aku bisa melakukan yang ku mau. Tiling. Oh ya, aku hampir lupa. Cicit. Oh, bau sekali. Sekarang aku bisa melakukan apapun padamu. Pergi. Kau lalat jelek, makhluk yang menjijikan. Pergi dari sini. Ayo pergi. Pergi dari sini, lalat jelek. Sekarang kita ke ruang utama. Saatnya aku akan menguji kekuatan kobel ini. Sanus, ke kiri. Hehehe, ke kanan. Sekarang Sanus melompat. Ayo, sekarang berbalik. Mamu adalah raja. Sekarang aku akan mencoba pada pasukan baruku. Hai, kalian harus mengikuti apa yang akan kukatakan. Mamu adalah raja. Mamu adalah raja. Oh, Mamu penguasa. Mamu penguasa. Ya. Aku pikir itu bekerja dengan baik. Aku pikir itu bekerja dengan baik. Hei, bukan itu maksudku, makhluk jelek. Bukan itu maksudku, makhluk jelek. Kalian diam, jangan ikuti kata-kataku. Diam! Nah, berikutnya adalah kalian. Tiling. Suara bel. Tiling. Aku kuat. Tiling. Kamu raja dunia. Tiling. Kamu penguasa. Sekarang aku bingung mau apa lagi ya. Tunggu sebentar. Aku akan buat dunia ini menjadi patuh padaku. Oh tidak, itu berlebihan. Tapi tidak apa-apa, memang itu tujuanku. Hei, anak kecil, jangan sentuh itu. Itu bukan untuk dimainkan. Berikan padaku. Hei, berikan. Jangan sentuh itu, bocah kecil. Baiklah, akan aku bunyikan. Jangan lakukan itu. Bagaimana kalau aku berikan apapun yang kau pinta, tapi jangan mainkan itu. Baiklah, aku ingin semuanya disadari. Kalau yang itu terlalu berat, ya. Bagaimana kalau aku berikan istana ini? Aku berikan istana dan berikut isinya. Bagaimana? Kau pasti setuju. Ayo berikan. Tunggu sebentar. Jadi? Ini. Aku ingin semua orang kembali sadar seperti semula. Ya, aku maksud kalian semua. Ya ampun, apa yang terjadi ya? Aku tidak tahu. Hah?
Ternyata MIU memiliki kobel emas. Ah, sekarang aku mulai ingat. Ternyata kau telah membebaskan kita. Terima kasih. Aku mengerti sekarang kenapa aku tidak terpengaruh suara itu. Itu karena kau memakai helm itu. Makanya aku menyukainya. Ini hebat. Ingat ya, mulai sekarang kau harus selalu membawa kobel itu kemanapun kau pergi. Tiling-tiling, semuanya musnah. Tiling-tiling, aku sudah kalah. Tiling-tiling, gagal jadi penguasa. Tunggu sebentar, aku masih ada ide. Tiling-tiling, oh ya. Oh, aku bisa jadi orang baik di sini. Batesku artean apurtzeko gu bai gara kapaz makilazko denak batera ez dira purtzen hain erraz bakardadea ez daltzorra baizik eta penare lenguzu lagun artean izango da beti gu eta beti zu. Go.